Eh, Mas Doyok, mau kemana ini teh? Kok tengok-tengok begitu? Neng Eis, mumpung libur kerja, saya mau jalan-jalan seputaran Jalan Gajah Mada Jakarta Barat sini aja, Neng. Lah, kumaha sih Mas teh? Sok, tinggal nyebrang atuh. Ladalah Neng Eis ini. Lihat itu. Tuh kan, bingung kan bapaknya? Oh, malah mobilnya jadi terhalang, nggak bisa jalan itu. Aduh. Mas Doyok ini, kenapa atuh? Aduh-aduh segala. Neng Eis ini, nyebrang sembarangan kan mengganggu pengendara toh. Belum lagi keselamatan diri sendiri. Itu kan ada jembatan penyeberangan, Neng. Nah, naik jembatan itu aja. Kenapa, Mas? Orang-orang itu teh nggak naik jembatan. Mana saya tahu. Tanya aja sama mbaknya. Lewat sini. Rumahnya dekat. Kenapa nggak lewat JPO aja gitu kan tinggal turun ke sana gitu. Oh, naik 12 ini. Oh, ya udah. Mas Doyok, itu tuh ada apa lagi? Sampai antri begitu? Apa ada pembagian sembako atau gimana? Kita kesana yuk mas, siapa tahu kebagian. Neng, maunya gratisan aja. Mana juga ada pembagian sembako. Lah coba lihat sini, geser sebelah sini. Nah jelas kan, itu tuh antrian orang mau masuk stasiun kota. Jalannya sempit begitu mas? Yonda. Pintu stasiun itu lebar. Yang sempit itu karena mereka menerobos pagar. Mestinya mereka berputar dulu, baru bisa lewat pintu. Pintu yang lebar itu loh, yang bener. Bukan berobos kayak gitu. Nih, coba dengar apa kata masnya ini. Tenaga jalan dikit. Karena ini lagi dibuka. Jadi agak kenal sini ada telatnya. Wah, gak terasa jalan-jalannya jauh juga ya Mas Doyok. Sudah sampai shelter Mangga Besar ini. Ayo turun. Iya ya, enggak terasa. Sudah malam juga. Eh Mas Duyuk, mau kemana? Masa mau lompat mas? Ntar ketabrak mobil loh. Iya Neng. Latah saya lihat banyak orang lompat seenaknya. Ayo jalan di jembatan saja Neng. Capek dikit, tapi kan selamat. Iya mas, ayo siapa takut.